Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'd. Wonten ngarsanipun para sepuh bin sepuh ingkang dipunhormatan. Wonten ngarsanipun bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat ingkang tansah kula hormati. Wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Kyai Haji Yusuf Kudzori ingkang saking Tegalrejo. Wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Kyai Haji Muhammad Qozin ingkang saking Guano pengasuh pondok saking Sumber Blandung. Wonten ngarsanipun Bapak Kyai Haji Jafar Mukhtar. Wonten ngarsanipun Ketua Pengurus NU Ranting Banyurip. Wonten ngarsanipun Ketua Panitia Pengajian Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten ngarsanipun Ketua RT RW sewilayah Kelurahan Banyurip. Boten kesepen dumateng sedaya tokoh masyarakat ingkang wonten ing Kelurahan Banyurip. Kaum muslimun muslimat sedaya warga RW 1 ngantos RW sekawan Kelurahan Banyurip lan sedaya hadirin ingkang boten kula sebat tunggal mboten setunggal ingkang tansah kula hormati. Sadaringipun semoga kula dherekaken ngunjukaken puja lan puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bilih ing dalu menika kula lan panjenengan sawet kembal manunggal wonten ing Kelurahan Banyurip khususipun wonten ing RT Gangsal RW 1 Kelurahan Banyurip. Selawat serta salam kita aturakan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo sapatipun benjang wonten ing yaumil kiamat. Ingkang kaus tunggal kula matur nuwun sanget kalian ketua panitia penyelenggara pengajian ing dalu menika ingkang sampun waget ngawontenaken pengawasan ing insya Allah ing mangke ingkang ngaos ingkang sepindah Bapak Kyai Haji Qozin ingkang angka kalih mangke Pak Yusuf Kudzori. Ha monggo kita sareng-sareng micangetaken menapa ingkang dados pangandikan ing mangke ingkang penting khususipun kagem warga masyarakat Kelurahan Banyurip mulai saking RW setunggal ngantos RW sekawan saking pemerintah Kelurahan Banyurip ngaturaken gunging panuwun bilih warga masyarakat Kelurahan Banyurip wiwit RW setunggal ngantos RW sekawan sampun melaksanakan kewajibanipun injih menika membayar pajak nih. Alhamdulillah
sampun hampir sampun pikantuk 90%. Nah, kantun 100%. Kegandengan ing dalem menika sajakipun saking RW setunggal ngantos RW sekawan nggih kathah ingkang rawuh. Mbok bilih ingkang kesupen utawi ingkang dereng monggo dipun enggal-enggal nggih. Menika mumpung menika kepanggih kalian sedaya makmur masyarakat. Ha menika namung ngemutaken amargi pembayaran PBB menika kagem melancarkan anggenipun pembangunan wonten ing khususipun wonten ing Kabupaten Temanggung. Bilih wonten ing Kelurahan Banyurip tahun 2018 menika pikantuk sarplas nggih untuk pembangunan sarplas wonten ing lingkungan RW 1 ngantos RW sekawan menika pikantukipun 300 juta langkung nggih. Nek mriki target PBB menika namung 309 juta. Nah, ini kalau dibandingkan dengan bantuan dari pemerintah dengan pajak itu belum, istilahnya belum, masih nganggih, masih jauh sekali. Alhamdulillah dari tahun ke tahun untuk Kelurahan Banyurip ini wonten peningkatan. Saking menika semidal malih dumateng Bapak Ibu sedaya kemawon warga masyarakat nggih. Mulai saking RW setunggal ngantos RW sekawan lan sewu pimbang menika kang panggih. Matur semangat sunut sangat dumateng panjenengan saya ingkang sampun memenuhi kewajibanipun. Lajeng ingkang salajengipun nggih menika tahun 2019 menika kita sedaya badhe ngadepi wontenipun pemilu nggih. Amangga kita sareng-sareng wonipun pemilu menika kados kala wingih pilkada menika pilkada Temanggung kalian pilgub alhamdulillah semuanya bisa berjalan lancar nggih, aman tentram mboten nenten sing adu-padudon karena dari masing-masing warga sudah punya prinsip, sudah punya pilihan masing-masing sehingga dengan kita menciptakan kerukunan, kebersamaan nggih, saya harapkan di Kelurahan Banjur ini menjadi kelurahan yang aman, tentram dan nyaman untuk kita bersama-sama dengan warga masyarakat. Tentu saja mungkin di sini yang hadir mungkin tidak hanya dari Banyurip, dari sekitar Banyurip mungkin perlu saya sampaikan juga selamat datang di Kelurahan Banyurip untuk bersama-sama untuk mengikuti pengajian pada malam hari ini. Harapannya dari pemerintah itu untuk penyelenggaraan pemilu nggih tahun 2019 ini mulai dari pilihan legislatif yang tingkat dari tingkat daerah, tingkat provinsi, tingkat pusat nggih lajeng DPD ditambah lagi dengan pilihan presiden. Monggo kita bisa menciptakan suasana yang sejuk, nyaman, betul-betul pesta demokrasi. Semua warga masyarakat bisa mengikuti untuk dalam kegiatan pemilu tahun 2019. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Nuwun sewu, ini nanti kalau yang tausiah ini nanti dari Pak Kiai, Pak Kiai. Kalau saya dari pemerintahan seperti itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf apabila dalam menyambut pada malam hari ini ada kekurangan, ada kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.